Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari dari kelas 10 TIC. Ya, langsung saja saya di sini akan membuat video tutorial tentang bagaimana caranya membuat video menjadi foto. Pertama-tama kita harus mempunyai software, yaitu ini namanya DVD Video Software Studio. Klik open. Nah, lalu kita pilih DVD and video. Jika sudah, klik free video to JPG. Klik add files. Kita pilih video mana yang akan dijadikan sebagai foto. Saya akan memilih ini. Klik open. Nah, ini kita disuruh memilih foto akan setiap 10 bingkai atau setiap 1 second atau setiap bingkai atau kita boleh pilih sendiri. Saya di sini akan memakai setiap 1 second. Klik convert. Kita tunggu. Nah, jika ingin langsung melihat hasilnya, kita klik output folder. Nah, ini dia hasil yang kita telah convert ke foto. Ini setiap 1 detik. Apabila tadi kita memilih setiap bingkai, setiap gerak-geriknya pasti di foto. Demikian tutorial dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.